Halo besties, selamat datang di channel YouTube aku, Lisa dan Aurora. Kalian pasti udah update kan kafe terbarunya yang ada di pantai. Nah, di sana ada banyak rahasia guys. Seperti yang ada di gambar ini adalah barang-barang rahasia terbaru yang ada di kafe pantai. Nah, aku di sini mau kasih tahu kalian cara mendapatkan ini semua. Kalau gitu, kita langsung aja ke kafe pantai. Sekarang kita masuk ke kafenya. Nah, di sini kan ada resepsionis nih. Saat kita masuk, di sini ada tempat kunci. Dan di sini baru ada satu kunci. Kita harus mencari kunci yang nomor 2. Nah, sekarang di sini aku mau ambil kunci nomor 2. Oh ya guys, di resort ini sekarang terasnya udah bisa didudukin loh. Untuk kunci nomor 2, kalian harus masuk ke resort yang ini, lalu jalan ke ujung terus dan ada di sebelah sini. Kita buka, kita dapat kunci nomor 2. Ternyata di sini ada emote terbaru, ada 4 emote yang baru. Kalian bisa coba nanti saat main puzzle. Abis itu kita balik lagi ke tempat resepsionis ya, kayak sejenis resepsionis gitu. Ini terus kita taruh tempel di sini. Kuncinya kita taruh sini, terus kita mendapatkan hadiah baju. Ini seperti baju mandi ya, handuk mandi, cuman ada motifnya, motif daun-daun hijau. Oke, selanjutnya kita ke rahasia yang kedua. Kalian jalan lurus sampai ketemu jembatan pantai seperti ini. Nah, kita masuk ke pantai yang ini ya guys. Lalu di sini kita ambil kacamata. Ini nemu kacamata nih, ada kacamata baru. Di atas itu kan ada matahari yang pakai kacamata. Nah, di jembatan sebelah sana ini juga ada matahari, tapi dia nggak pakai kacamata. Terus kita tempel kacamatanya di matahari itu. Kita mendapatkan payung teduh pelangi. Ini kayak payung teduh kawaii cocoknya ya, kan warna-warni. Terus payungnya kita bawa ke sini nih, apa ini namanya, airport. Kita bawa ke airport, masuk, terus kita jalan lurus ke sana ya guys, sampai ketemu ibu-ibu yang ini nih, yang kayak buat ikan barang. Kita tempel di situ. Terus kita buka laci komputer ya, kita mendapatkan tiket. Ini seperti tiket apa ya guys, bukan tiket pesawat sih. Lalu kita bawa lagi ke pantai. Kita masuk ke pantai, terus kita ke mbamba resepsionis yang ini. Kita kasih ke dia, nanti dicek kira-kira apa. Nah, kita mendapatkan hadiah. Aku pikir ini kipas, ternyata ini tuh kayak buat main bola pingpong gitu tuh. Ada 3 emote untuk bermain bola pingpong. Oke, next rahasia berikutnya, kita jalan ke sini. Kalian lihat kan ada tanda ini nih, kayak gantungan-gantungan tali ini. Nah, itu kita harus taruh sesuatu. Itu seperti kayak pajangan ya atau burung. Kita masuk ke resort ini, lalu kita jalan ke ujung. Lalu buka lemari kayu ini, ambil pajangan burung ini. Terus kita balik lagi ke depan nih, keluar resort, lalu aku tempel di atas sini. Terus ada lagi nih guys yang harus cari. Oh iya, tapi by the way, ini ada emote bayi baru loh tuh. Dia bisa berangkat, kan tadi nggak ada ya kayaknya. Dia bisa berangkat-berangkat, tapi kayak kita tarik gitu sih emote. Bukan emote sih, jadi kayak kita tarik jalan gitu. Oke, selanjutnya untuk rahasia berikutnya, di sini juga ada tali nih buat taruh pajangan. Kita masuk ke resort yang kedua yang ini untuk mengambil pajangan yang sama kayak tadi, pajangan burung. Kita jalan terus ke ujung sampai di bawah tirai yang ini, bawah wastafel. Ada burung, lalu kita bawa keluar ke tempat kafe tadi. Kita taruh ini di pajangan sini di atas. Kita mendapatkan bangku santai. Bangku santainya gambar burung ternyata. Dan di sini emotnya masih sama, emot duduk yang kemarin. Terus habis itu ada lagi nih guys, kita ambil kelapa, lalu kita belah. Nah, belahnya tampak-tampak ya. Terus kita ambil sedotan ini di tempat kafe, lalu kita tempel sini, jadilah minuman kelapa yang ada hiasan bunga dan sedotan apa itu, payung ya. Nah guys, itulah rahasia terbaru di new update cafe yang ada di pantai. Oh ya guys, kalau ada rahasia yang terbaru lagi yang belum aku tahu, tolong infoin atau komen ya guys, agar nanti aku buatin videonya. Sampai jumpa di video game berikutnya. Bye bye.